Okey, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar mari mengenal bunyi bersama saya Cikgu Fakrul. Okey, jom kita mulakan. Okey, sebelum kita mengenal bunyi, kita kena tengok dulu macam mana. Kita kena tahu dulu macam mana bunyi itu terhasil. Okey, bunyi dihasilkan oleh getaran, iaitu getaran yang ada sekeliling kita, gelombang-gelombang. Kita tak boleh tengok gelombang tu, tapi kita boleh dengar, iaitu bunyi. Seterusnya, Faris, Teruni dan Milan boleh mendengar bunyi loceng penjual skrin walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Contohnya, Faris duduk dekat dengan penjual skrin, Teruni duduk jauh sikit, Milan duduk jauh sangat. Tapi mereka boleh dengar bunyi penjual skrin, cuma beza dia kuat ataupun perlahan je. Kenapa mereka boleh dengar tu? Mereka boleh dengar sebab bunyi bergerak ke semua arah, iaitu salah satu sifat bunyi. Sifat bunyi juga, ya, salah satunya ialah, yang kedua ialah berpantul. Contohnya, kalau kita duduk dalam permukaan, duduk dalam satu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Contohnya, kita duduk dalam gua kan. Contohnya, Aiman panggil Faiz. Faiz! 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 Ha, macam itulah masuk bunyi yang dipantulkan. Okey, kita dah tahu tentang macam mana bunyi dihasilkan. Seterusnya, jom kita dengar bunyi pula. Mula-mula kita dengar bunyi haiwan. Okey, mula-mula bunyi kucing. Macam mana bunyi kucing? Jom kita dengar. Haa, macam itulah bunyi kucing. Seterusnya, bunyi ayam. Ni semua orang dah dengar kan bunyi ayam ni. Kalau pagi-pagi mesti dia berbunyi. Okey, seterusnya bunyi gajah. Bunyi gajah ni biasanya jarang kita dengar. Macam tu bunyi gajah. Seterusnya anjing. Ni bunyi itik pula. Itik pun biasa kita dengar kan. Sebenarnya lembu. Ha, lembu ni kita selalu dengar juga kalau duduk selalu, kalau kita duduk kampung. Ha, macam itulah bunyi-bunyi haiwan. Seterusnya kita dengar bunyi kenderaan pula. Ha, mula-mula basikal. Ha, basikal tak ada bunyi, cuma dia ada loceng je. Ha, itulah bunyi basikal. Ni bunyi motosikal ni. Tapi motosikal yang berkuasa tinggi kan. Macam tu lah bunyi dia. Dia kuat. Seterusnya, helikopter. Haa, macam tu bunyi helikopter. Okay, next kereta pula. Ni ambulans. Ambulans ni yang selalu bawa orang sakit tu. Okey, jom kita dengar bunyi dia macam mana. Macam tu bunyi ambulans. Kalau kita dengar bunyi ambulans, kalau kita naik kereta, kita kena elakkan eh. Sebenarnya, kereta polis. Ni polis ni suka tangkap orang jahat ni. Jadi, yang jadi jahat ya. Macam tu lah bunyi polis tu kalau dia nak tangkap orang jahat. Okey, seterusnya bunyi benda. Bunyi WC. WC ni selalu kita tengok kat padang kan. Kalau ada sukan, Cikgu Zamri tu selalu tiup WC. WC ni lah bunyi dia. Sekali lagi. Seterusnya jam loceng. Jam loceng ni yang selalu kejut kamu pagi-pagi tu. Ha, mesti kamu selalu dengar kan. Jam loceng. Jam loceng ni lah yang kejut kamu pergi sekolah. Seterusnya hujan. Hujan pun ada bunyi tau. Macam ni bunyi hujan. Okey, seterusnya bunyi telefon. Macam ni lah bunyi telefon. Kalau orang call ya. Kalau orang telefon kat kita, bunyi macam ni.
Contohnya loceng. Ni loceng ni banyak ada dekat loceng aiskrim. Ha, macam ni bunyi dia. Ha. Ni. Ha, ni serunya siapa tahu ni? Penyedut apa gas apa ni? Ha, betul Ali. Bunyi vacuum. Selalu yang ibu selalu guna untuk seduk habuk kan, untuk cuci kotoran tu. Okey, macam ni bunyi dia. Macam ni lah bunyi dia. Okey, kita dah belajar bunyi. Seterusnya, kita main permainan teka bunyi. Siapa nak main? Bagus, semua orang nak main. Jom kita main. Bunyi apa? Bunyi kucing tu. Bunyi apa ni? Bunyi keledai. Kita tadi berjauhnya apa ni? Gajah. Ini punya apa? Ini lembu. Ini punya apa ni? Siapa tahu? Bunyi nyamuk. Betul. Nah, kita dapat kuasa sekarang. Yes, kita dapat kuasa. Ha, kita masih nombor satu. Apa ni? Kambing. Yes, itu lagi. Tengok. Kita masih betul ya. Pandai nak murid. Apa tadi ni? Ni anjir. Yes, kita dapat kuasa lagi. Kita dapat bekukan masa. Ni apa kain ni? Pai. Ya, kita guna kuasa kita. Soalan akhir ni apa? Kita guna masa. Bukan masa. Okey. Dia apa? Sini. Betul. Dah habis. Wah, kita betul semua. Pandai nama cikgu. Okey, dah tamat sesi pelajaran kita. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi.